kita selalu bilang bahwa ekonomi akan memperbaiki, harga-harga akan murah, cabai akan turun, dan sebagainya. Bagaimana kita menghadapi orang-orang yang seperti itu? Kami hadir untuk memperbaiki, karena kami merasa 4 tahun ini banyak yang masyarakat merasakan lapangan kerja susah didapat. Harga-harga naik, betul nggak? Kita ubah mindset, jangan nyari lapangan kerja. Tapi buka lapangan kerja itu dengan cara apa? 2019, jadi pengusaha. Menjadi pengusaha itu mulia, karena kita buka lapangan kerja seluas-luasnya. Itu merupakan salah satu terobosan dari pasangan Prabowo Sandi. Belum pernah ada pemikiran pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam suatu konsep partisipatif, kolaboratif. Nggak akan bisa pemerintah nurunin harga. Tapi kalau misalnya pengusahanya banyak, sehingga produksinya bertambah, harga-harga otomatis akan stabil karena supply-nya ada.